cancel dah. Pamit ya. Ya, assalamualaikum. Nah, meskipun tentu pemerintah kan nggak siap ya, kita tetap kan. Tetapi ya situasi ini gitu. Oh iya iya. Ya. Buka celana deh. Mata kuri lah. Ya oke. Eh Pak. Ini anu loh. Siap ke sana, berarti ke sana. Ambil. Pas banjir ngeten nomor iki nggih sabenene mah dikerasaan nggih kalau tambah kan bakar malah itu oke rasaan pripun artis teng diati sing dia pengen nenten oh teng diati nomor iki nggih kan luar biasa tenan pundi kula sumak Putrane kula. Hah? Putrane kula. Lha iya putune bae. Alhamdulillah, Pak. Oke. Terus jenengan terjamin, Pak. Terjamin nggih. Terus jenengan pas teng mriki niku kegiatane nopo? Kegiatan kula ya resepsi omah, Pak. Mangke langsung mriki. Ning kene kegiatan apa? Kegiatan apa, Pak? Hah? Jangan banjir, Pak. Kolesterol, Pak. Oh, tak kira kolesterol. Bener kolesterol. Kolesterol, Pak. Kolesterol. Itu cari kolesterol ya, Pak. Nek masa niku wonten sayure napa mboten? Garing, garingan. Aduh. Misalkan yang tanggul jebol sudah diperbaiki ya, sekarang tinggal yang apa namanya yang sudah disiapkan tanggul yang dari kabupaten itu ya. Dan sekarang masih berlanjut gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan percepatan ya. Memang kita mengingatkan kira-kira ada potensi di bulan Juni-Juli itu akan tinggi lagi, maka kita mesti segera siap-siap termasuk istilah saya ya audit, ya patroli potensi-potensi tanggul jebolnya. Insya Allah sih kalau nanti yang di kabupaten sampai kota Pekalongan tanggulnya jadi itu akan mengurangi. Tadi dengan teman-teman ada yang pergi ya. Kalau mulai saya nggih, Bu? Nggih.